Di saat Vivo makin menyala, Xiaomi nggak seneng sampai-sampai dikasih rival yang nggak ngotak, namanya Xiaomi 14T. Tapi, apakah Vivo V40 otomatis auto kelibas? Spoiler, ini dual crush banget, let's check it out. Bukan Xiaomi kalau nggak ngasih spesifikasi yang lebih tinggi dari harganya. Iya, kombinasi chipset yang lebih ngebut 40% ketimbang Snapdragon 7 Gen 3, storage tipenya menggunakan UFS 4.0 yang bikin copy, install, uninstall data jauh lebih cepat ketimbang UFS 2.2, dan tipe RAM-nya menggunakan LPDDR5X yang tentu lebih efisien ketimbang LPDDR4X. Satu sisi, permainan software dari Vivo alias Vantage OS ini bagus banget biar penggunaan RAM tuh lebih efisien, bahkan bisa lebih baik karena ketika gue tinggal aplikasi semalaman, terus besoknya ngeload aplikasi yang sama, bisa terbuka dengan baik dan masih melanjut ketimbang di MIUI. Jadi intinya kalau kalian nyari performa kenceng atau kalian suka grafik yang tajam juga, Xiaomi 14T itu masih rajanya mid-range di tahun 2024. Tapi satu sisi, kalau misalkan kalian nyari performa harian optimal, efisien, Vivo masih jadi juaranya. FYI, kedua HP ini gue bandingin di varian yang sama 12/256GB. Terakhir kalau misalkan kalian tanya, bang, untuk suhu gimana? Oke, yang ini menarik, Xiaomi 14T punya penyebaran suhu panas yang lebih baik, jadi ya merata ketimbang di Vivo, yang panasnya ada di satu titik, dan ini lebih panas 3 derajat ketika dimain game. Kalau misalkan kalian pakai untuk sosmed setiap hari, ya mirip-mirip lah. Sebagai pencinta HP layar melengkung, jelas Vivo lebih unggul karena kelihatan lebih premium, walaupun memang lebih banyak resikonya dan untuk ganti screen protector lebih ribet ketimbang layar flat kayak di Xiaomi. Ya, masalah selera aja. Tapi gimana ngomongin soal kualitas layar? Oke, dalam segi resolusi, keduanya menggunakan 1.5K AMOLED display. Tapi, kalau misalkan kalian pengen hemat daya, Vivo itu bisa diturunin ke Full HD Plus, sedangkan Xiaomi nggak bisa. Kalau ngomongin soal refresh rate, ya seperti yang gue bilang berkali-kali, 144Hz versus 120Hz itu nggak berasa sama sekali. Ya tetap mulus di mata, berasa sat-set-sat-set. Tapi ada satu hal yang gue notice beda, sentuhan atau touch responsivity Xiaomi itu lebih responsif ketika kalian main game ML dengan hero-hero yang mewajibkan fast hand. Lanjut ngomongin soal kualitas brightness. Kalau misalkan kalian pasang HDR video, Vivo lebih unggul. Tapi kalau misalkan kalian mentokin brightnessnya sendiri, Xiaomi lebih tinggi sampai 400 nits. Yang penting sih keduanya kalau misalkan kalian pakai di kondisi outdoor udah aman banget. Terakhir, kalau kalian tanya, bang, always on display gimana? Oke, sama-sama bisa di custom, bisa di set schedule, always on. Bahkan untuk ketahanan layarnya, Xiaomi menggunakan Corning Gorilla Glass 5, sedangkan Vivo menggunakan Scott Sensation 3D Glass. Plus dapat free screen protector bawaan juga. Bagian yang paling kuat di kedua HP ini jelas ada di kamera. Iya, pertandingan antara Zeiss versus Leica, brand terbesar di dunia, dan ini juga ada peran software-nya juga. Untuk di Vivo terdapat Zeiss Natural dengan mode-mode portrait efek bokehnya. Sedangkan di Xiaomi ada dua efek filter, pertama Leica Vibrant dan Leica Authentic. Tapi biar adil, pengujian kedua HP ini gue mengaktifkan fitur Zeiss Natural dan Leica Vibrant. Menurut gue, Xiaomi punya tingkat depth of field yang bagus ketika foto close object dengan warna yang vibrant banget di segala aspek. Jadi cocok kalau kalian cari hasil yang menarik tanpa diedit-edit lagi. Satu sisi, Vivo lebih kelihatan cerah, natural, dengan dynamic range yang lebih ngangkat plus detail yang lebih tajam. Pindah ke lensa ultrawide, kali ini Xiaomi punya dynamic range yang lebih baik dengan warna yang sama terlihat vibrant plus tone warna lebih warm. Sedangkan Vivo lebih condong ke cold, kontras cerah, jadi kelihatan natural dan detailnya itu lebih konsisten menyeluruh sampai ke pinggir-pinggir. Pindah ke low light, mode auto ini beda total. Tone warna Xiaomi terlalu ungu, sedangkan Vivo lebih nguning, jadi sama-sama kurang terlihat seperti kondisi asli. Nah, begitu gue nyalain night mode, barulah Vivo terlihat lebih real kondisi asli dengan kontras yang naik. Di satu sisi, Xiaomi emang lebih redup, tapi punya highlight yang lebih ngangkat, jadi kelihatan lebih menarik. By the way, keduanya punya noise gain yang minim dengan detail yang sama tajamnya, jadi ya tinggal dicocokin aja ke selera masing-masing. Ini contoh video 4K 30fps. Dalam segi dynamic range, gue ngerasa Vivo lebih baik karena punya kontras yang lebih terang, langit birunya ketangkap lebih bagus, dan hijau daunnya pun juga ketangkap. Sedangkan di Xiaomi, ini pelan-pelan baru mulai ngangkat, dan di Xiaomi tuh kayak kedut-kedut-kedut-kedut nyari fokus. Dan untuk karakteristik warna, ya beginilah guys. Dan ini contoh video 4K 30fps kamera depan. Di Vivo sayang banget gak stabil, gak ada IIS-nya. Sedangkan di Xiaomi, stabil. Untuk dynamic range, keduanya sama-sama bisa menangkap background dengan baik. Muka gue well exposed.
Ya, kurang lebih kayak gini. Di kondisi low LED, gue ngerasa Xiaomi punya noise dan grain yang lebih berasa walaupun memang kontrasnya lebih terang. Tapi dalam segi stabilisasi, keduanya ya berasa jitter dan agak soft sih. Tapi gimana menurut kalian guys? Highlight, Xiaomi sedikit lebih baik. Dari segi ukuran mAh, ya Vivo lebih unggul karena punya selisih baterai 500 mAh lebih tinggi ketimbang di Xiaomi. Tapi gimana penggunaan realnya? Mana yang lebih awet? Pertama-tama gue mesti kasih tahu dulu, kedua HP gue testing di kondisi yang sama, ruangan yang sama, brightness-nya adaptif, speaker 20%, dan koneksinya menggunakan full cellular data, dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat. Untuk penggunaan sosmed, Vivo sedikit lebih awet, ini ngebuktiin kalau efisiensi dari Snapdragon dan Vantage OS itu bagus banget. Tapi ketika gue main game, keduanya ya sama-sama awet. Lanjut ngomongin soal charging, kalau kita ngelihat dari gede-gedean angka, lagi-lagi ya Vivo lebih unggul karena support 80 watt flash charge, ketimbang di Xiaomi yang support 67 watt mid turbo charge. Sebelum gue bahas charging time, gue mau mengapresiasi dulu ke masing-masing brand karena bisa menyediakan brick charger yang support dengan kecepatan penuh. Gue berharap sih ini bisa terus disediain. Ya nggak netizen? Oke, ketika gue colok kedua HP dari angka 5-100% dibiarin charge dan dalam keadaan airplane mode, hasilnya Vivo lebih cepat 5 menit. Dan pastinya kedua HP nggak ada fitur wireless charging. Bodi kedua HP ini memang menggunakan bahan material yang sama. Back cover kaca asli, frame-nya menggunakan polikarbonat yang solid. Tapi kalau ngomongin soal desain dan feels, gue ngerasa ya Vivo lebih unggul sih. Pertama-tama, karena pinggir kiri kanannya dibuat melengkung, jadi lebih nyaman di tangan. Kedua, desain bentuk kameranya itu lebih unik, walaupun ya lingkarannya agak offset dibanding garis, jadi agak OCD. Dan pilihan warnanya itu lebih banyak ketimbang di Xiaomi yang cuma ada dua. Bentuk kameranya kayak kompor, ada daki, lebih susah dibersihin. Ditambah frame-nya flat, jadi kayak kurang enak aja. Masalah preferensi sih, jadi gue nggak bisa bilang mana yang lebih baik. Lanjut, tapi satu dalam segi fitur yang jelas Vivo lebih unggul ada di bagian IP rating. Ya, support IP68 plus IP69. Artinya, HP ini nggak cuma bisa tahan di kedalaman air selama 1 meter, tapi bisa tahan tekanan air kenceng dari segala sisi. Bukan berarti Xiaomi kalah ya, karena faktanya ketika gue ngeliat fact sheet, Xiaomi 14T itu bisa tahan kedalaman air yang lebih dalam sampai 2 meter. Jadi ya kalian tinggal pilih aja mau desain yang unik, body tipis, atau ya HP yang lebih durable kalau misalkan kena cemplung. Kalau ngomongin soal fitur, ada 3 hal yang bikin Xiaomi 14T lebih unggul. Pertama, sesimpel haptic vibration deh. Ini berasa mewah, mahal, nggak det-det-det kasar. Kedua, terdapat teknologi AR Blaster buat kontrol semua elektronik di rumah kalian selama brandnya terdaftar di aplikasi Mi Remote. Ketiga, pastinya udah support eSIM. Satu sisi, keunggulan di Vivo ada satu, yaitu NFC Multifunction, di mana kalian bisa duplikat kartu akses langsung dari HP ini. Ya, sisanya sama sih. Udah support dual 5G, dual SIM, fingerprintnya udah di dalam layar dengan performa cepat, dan pastinya menggunakan sistem stereo speaker. Tapi mana yang lebih bagus, Bang? Oke, menurut gue sih, ini kurang lebih mirip, bedanya Vivo lebih cempreng, sedangkan di Xiaomi lebih mendem. Buat kalian penasaran gimana sound quality-nya measure pasang earphone atau headset, langsung gue play di volume 100%. Vivo duluan. Sekarang Xiaomi. Gimana guys? Kalau kita ngomongin soal user interface, Vantage OS itu lebih menyenangkan untuk digunakan setiap hari karena tampilannya lebih bersih, mirip kayak stock Android, fitur-fiturnya banyak, dan pastinya setiap bulan selalu dapat update. Jadi rutin. Satu sisi, di Hyper OS ini punya fitur AI yang banyak banget, pastinya kepake untuk setiap hari, bahkan untuk jaminan softwarenya lebih panjang karena support 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, walaupun ya memang ada iklan di aplikasi dan apps. Jadi selain desain, ngomongin soal user interface itu selera banget. Kalian tim Hyper OS atau Vantage OS, coba komen di bawah karena gue pengen tahu guys. So guys, kesimpulan dari gue jelas, kalau misalkan kalian nyari performa kenceng banget dengan fitur-fitur yang komplit plus dengan harga yang lebih murah, pilihlah Xiaomi 14T. Tapi kalau misalkan kalian nyari pengalaman yang all-rounder lebih nyaman untuk penggunaan setiap hari, pilihlah Vivo V40. Gue yakin pilihan manapun yang kalian buat gak akan nyesel karena keduanya punya value for money terbaik di tahun 2024. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung, ya langsung aja gue kasih tunjuk kelebihan di masing-masing HP biar lebih gampang milihnya.
Bang, lu sendiri bakal pilih yang mana di antara kedua HP ini? Jujur, ini pilihan yang berat banget, tapi kayaknya lebih banyak kebutuhan gua yang ke checklist di Xiaomi 14T. Jadi ya bakalan pilih ini dengan harapan 4 tahun mendatang HyperOS punya user interface yang lebih friendly. So, thank you for watching. Buat kalian yang udah pakai di antara kedua HP ini, jangan lupa juga share pendapatnya di bawah supaya yang lagi bingung juga bisa dapet jawaban pasti. Gua berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you, guys.